Selamat siang Sport One Lovers, kembali dalam lanjutan Gojek Traveloka Liga 1. Duel yang sangat-sangat menarik sudah menanti kita, di mana tuan rumah Persipura Jayapura akan ditantang oleh Persija Jakarta, langsung dan eksklusif dari Stadion Mandala di Jayapura. Dan lihat duel tentunya menjanjikan aksi menarik, di mana ambisi dari kedua tim adalah untuk bisa mengamankan 3 angka, terutama bagi Persipura Jayapura yang masih memiliki ambisi untuk bisa bersaing di papan atas dari Gojek Traveloka Liga 1. Dan ini dia skuad yang disiapkan oleh Vanderlei Silva, Persipura Jayapura. Ya, kita lihat ada sedikit perubahan di depan. Peter Nasadit akan dimainkan sebagai starter dan kita lihat duel yang dipertunjukkan oleh pemain senior sekelas Boa Solosa dan Stefano Teco Cugura sudah menyiapkan skuad yang mungkin akan mengejutkan Persipura. Inilah dia line up dari Persija Jakarta kepada Persipura. Dan untuk memulai 15 menit pertama biasanya akan tertekan. Kita nantikan apa yang akan tersaji dari skuad asuhan Teco dalam kick-off babak pertama yang sudah berlangsung dari Stadion Mandala. Persija Jakarta, tim tandang, memegang kendali bola di pembukaan babak pertama ini dengan jersey oranye. Boa Solosa mencari ruang kali ini. Boa Solosa, luang berbahaya bagi Persipura, tiang jauh, Fiske Wopsi, war! Sebuah gerakan impresif dari Boas, lalu memberikan cutback, sentuhan akhir, finishing touch dari Fiske Wopsi war yang masih melambung. Hanya kualitas sentuhan akhir saja yang belum menyelesaikan peluang ini. Mencoba menyambut sepak pojok dari Luis Cabez, tiang jauh, dan oh, Nasadit tadi, free header. Bagi Persipura, kali ini lewat bola mati, sundulan yang Peter Nasadit. Umpan melebar, Boa Solosa, ada celah kali ini bagi Boa Solosa. Ini momen yang indah, kita lihat umpan Luis Cabez, Boa Solosa check in, check out, dia keluar ya. Lepas dari pengawalan Ismet, dia kuasai bola, diarahkan ke kaki kirinya, dia shooting. Ini pasti Andri Tani berdegup kencang ketika itu, dan dia bersyukur bolanya menyamping. Ada Rohit Chan, pindahkan bola ke sisi kanan. Fitra Ridwan kali ini bagi Macan Kemayoran. Oh, cukup menarik upaya aksi dari Fitra Ridwan dan peluang terbuka. Ini adalah sebuah gerakan yang luar biasa. Di Stadion Mandala, di hadapan begitu banyak legenda hidup sepak bola Indonesia dan Persipura, sepak pojok kembali didapat. Luis Cabez kali ini. Ada Leo! Oh, free header! Sepak pojok dia taruh di area titik penalti. Ini momen bagus, Mauricio Leal unggul posisi tapi headingnya yang tidak akurat. Karena kita lihat dia sudah mengungguli William Pacheco. Iya. Dan dia kick off babak kedua dari Stadion Mandala Kota Jayapura, sang tuan rumah Persipura Jayapura. Dalam ambisi mereka untuk meraup 3 angka penuh, mendapatkan hadangan luar biasa dari Macan Kemayoran. Dan kali ini sebuah tekanan langsung dilakukan oleh Wong Siwon tadi. Umpan berbahaya, Ismet Sofyan, Bruno Lopez ini dituju. Dapat ke dalam cerdik dari Rubensa Nadi dan oh, tangkapan lengket. Sebuah pergerakan yang baik dari Boas sebetulnya ya. Dia masuk ke area penalti untuk bisa mendapatkan ya. Dan sebuah sempakan dari Rohit Chan. Dari Gojek Traveloka diambil oleh Persija dan tampil sangat impresif. Dan kali ini Rudy Widodo. Sundulan yang sangat akurat, positioning yang baik, dia lompat, timingnya baik, tipis di atas Mister Gawang Yeo Jae-hoon. Kerjasama api, Osvaldo Hai kali ini coba melewati hadangan dari Rezaldi Hehanusa. Umpan berbahaya dari Osvaldo Hai dan oh, terlepas, Boa Solosa! Ketika Persipura membutuhkan bintangnya untuk bersinar, Boa Solosa selalu hadir di sana, menjadi penentu kemenangan demi kemenangan. 3 angka yang sangat-sangat dihasilkan oleh Persipura Jayapura. Dan lagi-lagi, the right man in the right place, Boa Solosa merobek jalan Macan Kemayoran di Stadion Mandala. Luar biasa aksi dari Persipura Jayapura, 1-0 unggul atas Macan Kemayoran. Kebuntuan yang hampir menghantui sepanjang 60 menit, kita lihat akhirnya pecah, akhirnya cair. Osvaldo Hai, anak baru yang masuk menggantikan Fiske Wopsi war, melepaskan crossing. Andri Tani menepis bola tapi jatuh di depan Boa Solosa dan cukup disontek saja oleh Boa Solosa. Sebuah error yang di luar karakter dari Andri Tani memberikan peluang bagi Boa Solosa
untuk memberikan sentuhan magisnya terhadap peluang yang dimiliki oleh Persipura dan akhirnya mampu dikonversi menjadi gol pembuka yang sangat berarti bagi Mutiara Hitam yang akhirnya mampu mendobrak pertahanan dari Persija yang sudah begitu rapat dengan unggul 1-0 di babak kedua ini. Siapa akan bebas dari Rezaldi Hehanusa? Sebuah umpan, saya pikir kita lihat langsung mengarah ke gawang ya. Dan tadi bekal di peluang bagi Osvaldo Hayes. Adritani sudah terbebas. Osvaldo mendapatkan set up dari Adison Alves. Ini momen mahal, ini peluang mahal yang sulit didapatkan dalam pertandingan menghadapi Persija. Tendangan bebas dan kaki kiri Boa Solosa. Boya sepakan dari Boa Solosa. Tapi powernya lemah ya, kita lihat. Masih bisa dijangkau oleh Adritani. Mulai celah bagi Adison Alves untuk bergerak. Lagi-lagi terlepas. Osvaldo Hai men-set up rekannya Boa Solosa. Kualitas luar biasa. Unselfish play dari anak muda berusia 19 tahun. Osvaldo Hai untuk men-set up seniornya Boa Solosa. Dan nampaknya akan mengakhiri perjuangan Macan Kemayoran di Tanah Papua untuk meraup angka 2-0. Keunggulan dari Mutiara Hitam. Dua asis Osvaldo Hai untuk sang kapten Boa Solosa. Saya pikir menghapus kegagalannya saat bola tendangannya melambung jauh di atas Mr. Andritani. Malam ini dia tidur nyenyak. Dia melayani kaptennya dengan baik. Dua asisnya luar biasa. Dan kalau yang tadi tidak offside, tiga asis dia lakukan bagi timnya. Luar biasa aksi pemain pengganti Osvaldo Hai dalam dua laga beruntun menjadi pembeda luar biasa di skema offense bagi Persipura Jayapura. Ketenangan dimiliki, unselfish play men-set up rekannya dalam posisi yang lebih baik untuk bisa mencetak gol, mendapatkan sambutan dari Yo Jaihun dengan unggul 2 gol di Stadion Mandala. Persipura Mania, Anda sudah mulai boleh membaca arah bola dari Ricky Salampesi, terlepas BP di sudut terluar lapangan. Bruno Lopez dari Yo Jaihun. Iya, keputusan berani Bruno Lopez. Dia masuk ke area penalti karena dia berhasil melewati Nelson Alom lalu melepaskan shooting tiang jauh maksudnya. Adison Alves berbahaya tiang jauh. Hati-hati bule. Oh, kembali terlepas. Boa Solosa! Luar biasa aksi dari Boa Solosa. Benar-benar menjadi pemain yang sangat mematikan di area kotak penalti lawan. Dan inilah dia kualitas dari pemain veteran sangat pengalaman. Dan Persipura Jayapura memberikan sinyalemen bahwa mereka masih haus untuk bisa mengejar ketertinggalan. Mereka masih punya ambisi untuk bisa meraih gelar juara di musim ini. Dan inilah dia statement yang luar biasa dari Boa Solosa dan kawan-kawan. Unggul 3 gol tanpa balas atas Macan Kemayoran Persija Jakarta. Kalau sudah di area penalti dan bola sudah ada di kaki kirinya, jangankan Adritani, kiper Asia manapun, saya pikir wajib takut dengan shooting dari Boa Solosa. Dan kali ini Adritani untuk pertama kalinya gawangnya dibobol 3 kali oleh satu pemain. Hat-trick pertama Boa Solosa musim ini. Boa Solosa kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain tidak hanya yang berbahaya sebagai striker di Indonesia namun juga di Asia. Sangat ditakuti ketika di AFC Cup beberapa musim yang lalu. Sore hari ini di Mandala Jayapura, gawang Adritani dibobol 3 gol. Bukan hari yang biasa bagi Adritani. Wasit Timur Faizulin sudah menaruh peluit di mulutnya dan inilah dia akhir dari pertandingan Super Big Match dari Stadion Mandala Jayapura, di mana kedikdayaan dari Boa Solosa dan kawan-kawan tidak mampu dihadang oleh Adritani dan Persija Jakarta. Skuad tuan rumah memperkecil jarak dengan Bayangkara FC dengan hanya tertinggal 3 poin. Dan tentunya kemenangan 3-0 ini sangat-sangat dinikmati oleh Persipura yang sangat-sangat berambisi untuk terus bersaing di papan atas Gojek Traveloka Liga 1. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.